Hold up. Assalamualaikum geng, and hello YouTube. Mantap. Okay, apa kabar kurang? Aku harap kurang semua berada dalam keadaan sehat sejahtera, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. So hari ni aku tak ada nak buat motor vlog ke, aku tak ada nak buat cerita pasal aku punya Cik Lily ke, aku punya Cik Milah ke, tak ada. So hari ni aku just nak berkongsi dengan korang sedikit perkara mana aku telah berjaya di scam. Malu guys, tak pernah orang buat lah. Kena scam reveal lah. Kena scam bagitahu orang, weh, tak boleh weh. Tapi itulah, disebabkan oleh benda ni berkaitan dengan kita juga, especially kawan-kawan yang ada dalam dunia YouTube ni, terutama sekali yang pemula lah macam aku dan juga kawan-kawan lain. Okay, first of all aku nak korang faham, okay, apa yang terjadi sebenarnya adalah bukan aku saja yang telah di scam, which is aku dan juga kawan-kawan, which is yang menyertai kos tersebut, aku akan cerita lagi. Malah pihak trainer sendiri pun, ataupun lebih tepat lagi sifu-sifu yang ada dalam program ni juga turut di scam guys. What? Aduh, memang lawak tu. Tapi nak buat macam mana kan, itulah hakikatnya dan itulah apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya. So pada bulan 10 atau bulan 11 macam tu lah, lebih kurang ya, something like bulan 10 pertengahan tu, ada seorang hamba-hamba ni, dia telah pun menawarkan satu kos yang dipanggil sebagai ASEAN Content Creator, which is dia telah pun memaklumkan bahawa dia telah berjaya mengumpulkan beberapa orang YouTuber yang berjaya, which is nama dia pun memang semuanya memang aku kenal. Nama dia orang ni, bila dia sebut nama-nama ni, memang semua aku kenal. Alhamdulillah, semua memang aku tahu memang YouTuber yang berjaya. Dan bila dia merevealkan bahawa sebenarnya dia akan menjalankan satu course itu, aku tergerak hati lah nak join. Mula-mula tak adalah terfikir rasa macam nak join pun, cuma terasa orang cakap apa, adalah terasa macam nak ambil tahu sikit kan. So aku pun try lah untuk tanya PM personal dan tanya apa semua. Dan apa yang mengejutkan aku adalah kos ni punya yuran game. Memang yuran kos ni game, yuran dia sangat-sangat murah and worth it lah untuk orang yang, ya, kita tak ada apa-apa income lagi kat YouTube. So untuk kita, apa orang cakap tu, untuk kita pergi laburkan duit kita sendiri ke kos-kos yang beribu-ribu tu, aku rasa agak mustahil lah untuk aku lakukan, ataupun untuk orang lain yang mana baru-baru nak buat YouTube tu nak buat, sebab ianya melibatkan duit yang banyak. Jadi aku tanya dengan dia dan dia memang menjawab kepada aku bahawasanya kalau nak mendaftarkan diri dalam kos tersebut, amountnya adalah RM114 yang kos ni mempunyai yuran bulanan. Okey, aku faham lah kalau kata ada yuran bulanan, normal lah tu kan, dah dibagi kos kita murah, kenalah komit dengan yuran bulanan. So korang tahu berapa yuran bulanan dia guys? Tak sampai 100 guys, 50 tak sampai, RM38 je. So kau sebagai new YouTuber dapat peluang untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan YouTuber-YouTuber yang dah berjaya dengan harga yang semurah itu, kau rasa kau nak lepaskan peluang tak? Kuasa mustahil lah. Kurang-kurang pun korang mesti cakap lah. Anda katalah kita boleh terfikir pasal adakah ini scam waktu tersebut. Kita boleh lagi anggap macam, oh alah, scam pun bawa pinggit. Betul lah kan? Tapi itu sebenarnya tak pun bermain di fikiran kami pada asalnya. Sebab tak sangka weh benda ni boleh berlaku. Benda ni orang kata ibarat satu benda yang mustahil lah nak terjadi. Kau rasa patut ke kau akan di-scam oleh orang yang telah pun menggunakan nama orang yang dah kita kenali, kita boleh consider sebagai orang yang berjaya dalam YouTube, macam Kadok, Cikgu Luan, Bro Jeb, semua sekali lah, termasuklah Zuki Muhammad pun yang nyaris-nyaris join sebagai trainer juga. Masa last pada bulan 11 kita orang ada buat Zoom video call dengan diorang semua, macam yang korang boleh tengok dekat video kat atasnya. Aku akan padamkan video ni nanti dalam tempoh 24 jam selepas daripada video yang aku rekod sekarang ni release ataupun publish kat channel aku. Sebab aku tak nak lagi nanti ada orang tertanya-tanya nak join grup ni, nak join grup ni, macam mana nak join course ni semua. So aku tak nak benda tu berlaku. Aku akan letakkan kat sini untuk kali terakhir, dan selepas 24 jam daripada publishnya video yang aku rekod sekarang ni, aku akan delete video tu. So aku just nak berkongsi kat sini perjalanan dia. Okay, macam mana benda ni berlaku. Asalnya kita orang tak ada apa-apa masalah pun.
Ya, kita tengok balik. Dia sampai berjaya mengadakan satu Zoom video call dengan kita punya trainer, which is benda tu adalah something yang wow, bagi orang yang baru ni dalam dunia YouTube ni mesti kita akan rasa macam, wuih gila kau, kau dapat berbual dengan Kak Dok, kau dapat berbual dengan Cikgu Luan, Anton, Cak Lonjong, semua kau dapat berbual, babe. Gila lah. So, macam mana kita tak teruja, babe? Dan pada masa sekarang ni pun, even kawan-kawan yang ada dalam grup tu sekalipun, semua pun menyatakan rasa macam, apa, down gila bila dapat tahu kita kena scam. Yeah, sebab apa? Sebab kita dah dapat satu suntikan semangat terhadap video call yang kita dah berjaya laksanakan ataupun yang kita dah berjaya buat bersama dengan sifu-sifu kita. Kita dah ada satu suntikan semangat untuk kita terus buat konten. Kan? Jadi, tiba-tiba dapat tahu kita kena scam. Terciduk lah. Memang terciduk lah rasa dia kan. So, aku macam, okay, tak apa, aku buat video ni, aku just nak share dengan korang. Nama kos yang diberi adalah ASEAN Content Creator. Kos ni telah dianjurkan oleh seorang lelaki yang berasal daripada Brunei, yang dikenali sebagai Encik Albi. Mamat ni memang kalau aku dapat, pecah lah muka aku je. Serius lah. Ini sebenarnya bukan sebab kau boleh duit, babe. Serius aku cakap ni bukan sebab duit, tapi ni sebab kepercayaan. Kau bukan setakat scam kita orang yang peserta ni, malah kau scam orang yang dah ada nama dalam YouTube, sedangkan kau dah gunakan dia orang ni untuk memarketingkan kau punya kos yang kau tipu orang ni. Dia orang terefek tau. Dia katakan kita orang sebagai peserta, dia orang sebagai trainer pun terefek. Satu hari tu aku ternampak satu notification dekat YouTube aku, Bro Jeb telah upload satu video dekat channel dia yang berkisahkan tentang cara untuk brandingkan channel YouTube kita. Dan aku macam, oh, macam mana dengar macam ni? Ya, aku tekan, aku masuk, tengok. Dan bila aku tengok, 100% totally the same. Memang itulah video yang kami lihat dalam grup yang private tu. Dekat situ aku dah timbul rasa macam pertanyaan-tanya lah. Weh, kenapa video ni boleh publish dekat public sedangkan kami berbayar untuk tengok video ni? Tiba-tiba projek share dalam dia punya public channel yang boleh menyebabkan orang lain semua tengok. Okay, fine, benda tu ilmu, tak salah untuk diwansi bersama, tapi kami bayar. So aku rasa macam tak berhati lah. Tapi aku tak ada serang projek terus, komen kat situ, tanya ke apa, tak ada lah. Aku tanya dalam grup WhatsApp yang ada penganjur dan juga peserta-peserta lain. Aku tanya kat situ. Time tu dia tak jawab, tapi kawan-kawan lain mulai jawab. Kawan-kawan lain dalam grup tu mulai jawab, ah betul, dia orang dah perasan. Ada beberapa juga sebenarnya trainer-trainer dah pun post dia orang punya video yang dia orang hantar kat kita tu ke dalam channel dia orang yang public tu. So aku macam, wah, maknanya akulah lambat. Aku lambat tahulah tentang perkara ni kan. So it's okay, tak apa. And then tiba-tiba dia reply, dia kata sekarang dia tengah drive daripada sekian tempat ke sekian tempat, nanti dia akan update, dia akan bagi tahu dia kan. Okay, fine, tak apa. Tapi aku tak stop kat situ lah. Aku terus buat kerja aku. Aku first nak try untuk contact Kadok, tapi Kadok busy, kau kena faham kan. Dia tu boss, dia level, dia level boss-boss lah. So aku tahu, aku pernah juga DM dia. Then at the end of the day, dia bagi tahu kat aku contact dengan dia punya staff lah, dekat nombor WhatsApp yang ada dia bagi. Okay, so benda tu yang menyebabkan aku, okay tak apa, Abang Kadok, sorry, aku tak nak contact kau busy kan. So aku terus contact Cikgu Ilwan, sebab aku tahu Cikgu Ilwan ni dia macam mana susah, macam mana sibuk sekalipun, dia akan cuba juga untuk reply sekiranya benda tu dirasakan penting. So aku terus DM dia, aku bagi tahu aku daripada kos sekian, nama aku sekian, channel aku sekian. Sebab dia mungkin ingat lah kot, sebab kita orang pernah conversation dalam Zoom video call kan. Dan tanya pasal tu, tak sangka babe, jawapan Cikgu Luan adalah terima kasih sebab sanggup untuk tanya ataupun cuba untuk bercakap dengan dia, apa, untuk bertanyakan tentang perkara ni. So cakap, ah, kenapa pula kan? Sama kau tengok sendiri conversation aku dengan Cikgu Luan. Ternyata sebenarnya punca kenapa trainer-trainer ni telah pun post video tersebut ke dalam channel YouTube diorang adalah disebabkan video-video diorang ni yang telah bagi dekat kita orang yang bayar dekat penganjur ni. Terang bayar kat penganjur, trainer tak dapat duit. Kau rasa? Aduh, so itulah sebabnya kenapa kita orang dah start untuk tak ada terima sebarang video update langsung setiap hari, sejak daripada selepas video call Zoom tu lah. So kat situlah mula kisahnya. Rupa-rupanya pihak penganjur ni
tak bagi payment dekat kita punya trainer yang 6 orang tu. So benda tu agak sedikit mengecewakan. Dan apa yang korang boleh tengok kat dalam ni, itulah dia report 30-an tentang skema ni daripada A to Z sampailah ke hari ni. Maka hari ni kalau korang boleh tengok dekat bawah ni, aku akan letakkan dalam description. Kak Dok buat video, Cikgu Luang buat posting kat Facebook, dan kita orang ramai-ramai lah antara peserta-peserta pun dah mula dah untuk buat video untuk memberitahu tentang perkara ni. Sebab apa? Aku rasa benda ni sangat penting untuk disampaikan kepada korang dekat luar sana, sebab untuk mengelakkan daripada korang terkena ataupun tertipu dengan sindiket-sindiket yang macam ni. Okeylah guys, so aku rasa cukup saja video aku untuk kali ni. Sekadar itu saja untuk perkongsian aku tentang perkara ini. So ingat, jangan ada yang tertipu lagi, okey? So, terima kasih kerana menonton video ni dari awal hingga akhir video. Kepada yang belum subscribe, silalah tekan butang like, komen, share dan juga subscribe. Kepada yang dah subscribe, jutaan terima kasih aku ucapkan kepada korang. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.